Guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Pisces di tanggal 20 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu The Lovers. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena bisa dilihat di lambang kartu ini, The Lover yaitu lambang cinta, yang artinya bahwa kalian ini sangat mencintai pekerjaan kalian. Karena kalian sangat nyaman sama lingkungan kerja kalian, kalian juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalan saat ini. Sehingga kalian dalam menjalani pekerjaan kalian di hari ini sangat lancar-lancar saja, gak ada masalah, gak ada hambatan. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The World. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini, kewaspadaan kalian akan memungkinkan kalian untuk memperbaiki kesalahan yang cukup besar. Fokus pada efisien tanpa gangguan. Jadi kalian harus fokus dalam menjalankan bisnis kalian. Sehingga jika kalian fokus, itu akan berbuah sangat bagus untuk bisnis kalian. Kalian akan mendapatkan penghasilan yang lebih, customer kalian juga semakin banyak, dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu The Empress. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini, kalian akan harus mendukung dan meyakinkan pasangan kalian. Maka jadilah seseorang pendengar yang baik. Kalian akan semakin dihargai pasangan kalian jika kalian mempunyai kepercayaan padanya. Dialog akan ada di agenda hari ini. Jadi di hari ini kalian akan berbicara dengan hati ke hati, dan itu membuat hubungan kalian dengan pasangan kalian itu semakin membaik dan semakin harmonis asmara kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Four of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, kalian akan dapat belajar beberapa hal yang sangat berguna hari ini, yang akan baik untuk keuangan kalian. Entah itu kalian akan membuka usaha dan usaha kalian di hari ini akan laris, ini kan juga akan sangat lancar sehingga akan ada pemasukan-pemasukan di hari ini, dan keuangan kalian akan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan,
dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha yang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.